Mas Revan. Oke. Okay. Jadi ini Mas Revan ada di Pasar Kelapa. Ini tiba-tiba nongol itu kagetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lagi di pasar Grabak. Bisa kita lihat nih, biasanya mobil di depan ini bawahnya banyak. Oh, monggo sithik, Kang. Biasanya kebak percobaan. Percobaan iki yo. Minggo pira telu? Go telu, Tok. Biasanya depan saya itu kalau bawa banyak banget. Hari ini cuma bawa 3 ekor. Bobotnya 5 kintalan kayak kali. Iya. Ini macam golek sing bobot, memang bobotnya sing cilik-cilik saiki ini sementara ini. Rawani gak oke. Iya. Bisa kita lihat. Ini hari ini pedagang lemonnya lumayan banyak yang berdatangan dibanding hari-hari biasa. Dibanding kemarin di Pon Ambarawa malah ada hari ini. Yang belum lihat Mas Revan, depan saya ada Mas Revan. Aduh. Ya, Mas Revan. Nih, orang suka bertanya-tanya Mas Revan nih seperti apa penampakannya Mas Revan. Nah, ini Mas Revan itu seperti ini, teman-teman. Ditutupin pakai masker. Ini anjuran pemerintah. Ini anjuran pemerintah. Siap, Mas Revan. Oke. Okay. Jadi ini Mas Revan ada di pasar Kelapa. Tiba-tiba nongol itu kagetnya. Ada sapi lima. Bobot piro ini? Piro cilik ini? Piro, Bang? 48 ya? 48 piro ini? Papat songo takon gue sapi nih, tak tunggu piro 20.000. Seirangnya tak tunggu berapa ya ini? Oh, bapak piro gue. Piro? 56. Bobot 53, mintanya 25, ditawar 21. Turun lagi 24,5. Pedagangnya nawar 21. Jadi kalau badannya keker. Ada si mental Marlboro. Ngambilin Pak Haji, dua piro? Dua tiga. Dua. Ditawar 22. Ditawar 22. Mintanya 24. Saya
Halo, Bang. Halo, Badung. Nyambiro, nyambiro. Nyambiro, Mas. Minta 22, ditawar 20. Seperti itu satunya. Berat nek rolikur. Yo bro yo. Di depan saya itu ada sapi pegon campur sudah laku sekitar 23-an. Ini depan saya seperti ini. 23-an sudah terjual. Sama di sana itu harga 23-an juga yang paling ujung. Tawar 20 depan saya bobot hampir 5 kintal. Wah, dicek mana itu kok aweh. Bobot yang 49. Tawar 25, 20 lebih 500, belum boleh. Nah, kita berapetah Mbak Kaji ini di depan? Berapetah ini? Oke, sekian dulu video kali ini memberikan informasi tentang sapi-sapi pedaging hari ini yang dibawa oleh para pedagang dan dibeli sama pedagang lemon. Oke, ini situasi pasar sapi berapa.